Bakar saja ke belakang, sebab penunjukan angkat saja ke depan. Satu buah tendangan langsung ke mulut gawang tadinya. Kembali kita saksikan, saya mandang Wahyu Alvaro Bisara mencoba mengatakati bola bekerja timnas nomor 93. Bakar saja ke sisi kiri tadinya. Lagi-lagi pendek saja ke belakang. Kembali Alvaro Bisara nomor 92. Bakar saja nomor 12 sampai 7. Masih mengatakati bola terbentur BE tadinya. Kembali dia nomor 12 berjibaku. Apa yang terjadi? Bola pelanggaran tadinya sehingga menghasilkan satu buah tendangan bebas sekarang untuk Alvaro Bini. Nomor 27 datar saja ke sisi kanan. Kembali nomor 12 menyilang, maksudnya berbahaya. Satu buah tendangan langsung yang berhasil membobol di gawang daripada BIFC babak pertama sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0. Mandang Wahyu Alvaro ini nomor punggung 3 depan. Nomor punggung 3 berhasil merubah kedudukan sementara menjadi 1-0. Ya, kita kembali menyaksikan pertandingan. Nomor punggung 16 daripada BI menyilang, maksudnya lagi-lagi ada pemain daripada Wahyu Alvaro ini tadi. Kembali kita saksikan BI menguasai bola melewati nomor punggung 4. Datar saja masih lagi terbentur. Kembali menyilang, maksudnya lagi-lagi kurang cermat ada pemain daripada Wahyu Alvaro ini. Datar saja ke depan. Lagi-lagi dengan cukup sigap rupanya lini belakang daripada BI. Kembali berjibaku di sana. Masih ada pemain daripada Alvaro ini. Masih dia Alvaro ini mencoba mendekati bola umpan tarik ke belakang. Ada lini belakang nomor punggung 2 daripada Wahyu Alvaro ini. Datar saja ke depan terlalu lebar. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 10 yang dituju. Datar saja masih terbentur. Kembali BIFC mencoba mengotak-atik bola. Lagi-lagi BIFC mencoba menguasai bola melewati nomor punggung 9 berjibaku umpan tarik ke belakang. Ada nomor punggung 4 daripada BI. Datar saja ke depan tidak ada kawan. Kembali kurang cermat rupanya. Langsung saja ke depan Wahyu Alvaro. Lagi-lagi terjadi kemelut. Kita saksikan bahwa di nomor punggung 3 BI ke depan. Status keskain cukup bagus. Langsung saja satu buah tendangan namun masih terbentur. Kembali kita saksikan BI ada pemain lini tengah daripada BI. Lagi-lagi BI datar saja ke depan menyerang, maksudnya namun kita kawan kurang cermat. Lemparan ke dalam untuk Wahyu Alvaro sudah dilakukan. Ke belakang dia tadinya di belakang angkat saja menyerang. Lagi-lagi ke sisi kiri, maksudnya terjadi bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sekarang untuk BIFC. Sudah dilakukan pendek saja namun kembali ada pemain daripada Utamana Wahyu Alvaro. Lagi-lagi kita saksikan cukup sigap rupanya. Angkat saja ke depan Wahyu Patrick tadinya yang dituju. Lagi-lagi dipotong saja. Kembali kita saksikan. Oh,
Tendangan penjuru sekarang untuk DUFC melewati nomor punggung 3 mencoba mengeksekusi bola. Ada corner di sana, langsung saja ke tengah. Kembali ada Patrick, artinya lagi-lagi sudah kembali dipotong daripada DU. Lantaran ke dalam untuk pertamandang Wahyu Al-Farabi. Sudah dilakukan nomor punggung 11 yang dituju berjibaku. Akan saja ke depan, kembali dia ada kawan, ada pemain daripada DU. Kembali terbentur Patrick, sekarang mengatakan bola. Lagi-lagi dipotong daripada DU. Dilaksanakan babak pertama hari ini. Kemudian sementara masih 1-0 untuk Putri. Kembali masih terbentur tiang gawang rupanya. Saya tadinya satu dua tendangan nomor punggung kedua, namun masih terbentur tiang gawang. Lemparan ke dalam untuk BU, nomor punggung 8 sudah dilakukan. Masih berjibaku di sana nomor punggung 8. Namun ada nomor punggung 3 mau otak-atik bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Angkat saja menilang. Kembali kita kasihkan nomor punggung 12 daripada Alvaroni. Lagi-lagi 1-2 terobosan ke depan nomor punggung 12. Dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan oleh nomor punggung 2 daripada lini belakang BUFC. Tendangan gawang sekarang. Angkat saja ke depan. Masih terlalu lebar, lagi-lagi tiada kawan. Lantaran ke dalam nomor punggung 7 daripada Alvaroli tadinya. Masih nomor punggung 7 menguasai bola. Ada seri. Masih dengan tangan saya, Farid ke tengah. Sekarang Farid ditunjuk kepada nomor punggung 7. Ya, rencana dari belakang, maksudnya ada pemain daripada Burung coba dipotong lagi oleh pemain daripada Wahyu Al-Farabi. Bahkan saja ada Farid sekarang yang dituju dari kepada nomor 7 terbentur, lagi-lagi terbentur. Apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk BUFC. Kita saksikan, sudah dilakukan. Kembali pendek saja nomor punggung 7. Farid datar saja ke sisi kiri. Menyerang dia maksudnya, namun kembali ada kawan, ada pemain di belakang daripada BUFC mengotak-atik bola. Bakal saja ke depan, ada nomor punggung 7 pendek saja, ada nomor punggung 8 mau coba. Apa yang terjadi? Lagi-lagi terlalu lebar rupanya, sehingga kembali bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang yang kesekian kalinya untuk Wahyu Al-Farabi. Angkat saja ke depan, ada Patrick yang dituju. Kembali dihalau tadinya daripada ini belakang. Lagi-lagi Wahyu Al-Farabi, langsung saja angkat 1-2 umpan terobosan manggung maksudnya tadi. Abang kembali bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sekarang untuk Samandang Wahyu Al-Farabi. Langsung saja ke depan nih, jangan kehalau. Kembali lagi dari belakang. Ini bisa diamankan oleh pemuka gawang daripada BUFC. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Ada mbak, Pak. Mohon diamankan bola yang di situ. Kata tahu. Diamankan saja. Ya, terima kasih. Kembali kita saksikan BI sekarang ke depan, ya BI masih berjibaku. Lagi-lagi ada Etaman dan Wahyu Al-Farabi. Kita saksikan pendek saja ke depan, ada nomor punggung 12 yang dituju. Hilang dia, ada Patrick. Kita saksikan Patrick dengan cukup mencoba mengatakati bola. Hilang Patrick, ada nomor punggung 7 yang dituju. Lagi-lagi ke depan dia berbahaya. Masih bisa lagi-lagi pemain nasional Indonesia yang sempat ikut meriahkan acara Intercup tahun 2022 di tengah-tengah kita. Kembali sama-sama kita saksikan BU berjibaku dengan dua pemain. Apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sekarang untuk Taman dan BU FC. Sudah dilakukan, pendek saja, kurang termas. 1-2 umpan nomor
setoran tadinya daripada nomor punggung 3 sehingga menghasilkan bola meninggalkan lapangan lantaran ke dalam sekarang. Lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali nomor punggung 3 yang di sini umpan tarik ke belakang, dia ada nomor punggung 12. Menyerang maksudnya, ada 27 daripada pemain Petamandang Alvar Yusuf tadinya. Dan dari belakang, lagi-lagi, tangan dia, lagi-lagi kita saksikan bersama-sama menilang ada Patrick terpinggir lagi-lagi Patrick masih dia Patrick mata-mata dia mari kita saksikan nomor punggung 3 mata kaki bola lagi bayangi oleh pemain daripada BIFC datar saja ke tengah kembali ke tengah bayang dan kembali ke tengah bayang yang terjadi marilah kita saksikan. Ya kembali kita saksikan pertandingan yang cukup menarik pada sore hari ini. Datar saja ke sisi kiri daripada Eta Manda Matar di Petri sekarang mencoba otak-atik bola pendek saja belakang lagi-lagi bola meninggalkan lapangan rupanya sudah dilakukan kembali dihalau tadinya baru pada Eta Manda. Situasi terjadi pergantian pemain untuk PEFC nomor punggung 5 ditarik keluar Rian, nomor punggung 6 diberi kesempatan Satria. Iya, sudah dilakukan. Terima kasih baru kita saksikan. Iya, masih terlalu lebar. Kembali kita lakukan bersama-sama. Diri sekarang mencoba mengejar ketinggalan melewati nomor 9. Maksudnya masih dia berjibaku dengan 17 di sana. Lagi-lagi pendek saja ke tengah ada 16. Kembali dipotong daripada Eta Manda Wahyu Abahewi nomor punggung 27. Apa yang terjadi gambaran rupanya Wai tadinya sudah terjadi tendangan bebas sekarang untuk BI. Angkat saja ke depan. Masih terlalu lebar lagi-lagi tendangan gawang sekarang. Ini saja ke depan, dia ada nomor punggung 7 daripada Eta Manang. Menghilang, kita kasihkan ada nomor punggung 16 tadinya. 15 maksud kami ke depan, tiada kawan. Lagi-lagi ada BI, kembali nomor punggung 15 daripada Wahyu Alfarabi.
Datar saja ke belakang, nomor punggung 17 bekerja sama dengan lini belakang. Kembali lini belakang kepada nomor punggung 12. Langsung saja ke depan, ada 27 dipotong kakinya daripada BI. Kembali BI nomor punggung 3, kurang cermat, pendek saja daripada Wahyu Al-Farawi. Ketengah, kita kakinya nomor punggung 7, lagi-lagi dipotong. Kembali anak Petrik, angkat saja ke depan, ada 2, satu sembilan. Namun masih dengan cukup 3, perubahannya lini belakang daripada BI mengamankan golnya. Lagi-lagi kita saksikan BI sekarang melewati lini tengah mengotak-atik bola. Bagaimana sama di padang saja dari sahabat Taipaman dan tangan ke dalam untuk BIX. Pendek saja dia nomor punggung 9 yang 7. Marilah kita lakukan maju dia dengan cukup ringkas. Apa yang terjadi, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Taman Daung Wahyu Al-Farabi. Sudah dilakukan ke depan, ada nomor punggung 7 yang dituju. Datar saja Patrick, kita sedang menyaksikan bersama-sama. Langsung saja ke depan, ada dua nomor punggung 27. Kembalikan saja kurang cermat nomor punggung 27 harinya. Kita lakukan bersama-sama. Ada Patrick umpan tarik ke belakang. Patrick bekerja sama dengan 17. Datar saja ke depan. Marilah kita saksikan masih ada BU. Lagi-lagi BU mencoba melewati nomor punggung 3 ke depan. Dia masih bisa dipotong daripada Etaman. Dan kembali BU menguasai jalan melewati nomor punggung 8. Berbeda jadi kemudian cukup berkepanjangan seorang umpan tarik ke belakang daripada BU. Menyilang dia nomor punggung 4, lagi-lagi dipotong tadinya. Ada pemain nomor punggung 6 daripada BI, dipotong lagi oleh Cue, masih Cue. Nah, ada kembali BI sekarang nomor punggung 16, angkat saja ke depan, mulut gawang maksudnya. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang daripada Taman Daung Wahyu Al-Farabi. Kembali Taman Daung nomor punggung 12 bekerja sama dengan nomor punggung 3, depan. Menyilang maksudnya, namun terlalu keras, bola meninggalkan lapangan. Tentang ke dalam sekarang untuk BI. Ada Patrick yang dituju. Kembali nomor punggung 3. Angkat saja ke depan nomor punggung 27. Apa yang terjadi, pelanggaran rupanya. Tapi dia tendangan bebas sekarang. Iya, seraya menunggu pertandingan dilanjutkan. Tak bosan-bosan kami ingatkan kembali bahwa acara ini disponsori oleh Unik Motor, Arema Sport Tarano, BSK Empang, Pegadaian Empang, Mila Elektrum, dan Gado Emas. Satu gol kemenangan baginya daripada Patrick Wongge. Nah, memasih juga ditepis daripada penjaga gawang Bufi Opsi. Angkat saja ke depan, moga masih ada pemain baru pada BU. Kembali lagi kita saksikan terbentur tadinya Putri Kongge ke depan, dia ada cuek yang dituju. Marilah kita saksikan bola meninggalkan lapangan rupanya. Lagi-lagi tendangan gawang. Kembali BU sekarang melewati nomor punggung 3 mengotak-atik bola di sana. Dibayangi nomor punggung 3, datar saja ke depan maksudnya. Masih ada nomor punggung 9, umpan tarik ke belakang nomor punggung 6 dan 7. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sekarang untuk BIFC. Sudah dilakukan nomor punggung 8, terbentur pemain El Tamandang tadi. Angkat saja ke depan nomor punggung 4, masih terjadi kemulut, tiada kawan. Kembali ada El Tamandang, kurang cermat, tiada kawan lagi. BI sekarang nomor punggung 3, 1-2 tendangan. Masih dengan cukup sigap penjaga gawang dari Prabar Etamandang Al-Farabi tadinya. Kembali Etamandang nomor punggung 3. Patrick tadinya bekerja sama dengan 12. Lagi-lagi nomor punggung 3. Tengah dia ada nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7. Datar saja ke depan. Kembali lagi umpan 1-2 tadinya. Lagi-lagi umpan tarik ke belakang. Ada lini belakang pendek saja ke depan. Kembali 1-2 daripada lini belakang Etamandang Al-Farabi. Nomor punggung 12 sekarang kita saksikan pendek saja. Patrick mencoba terbentur kawannya sendiri.
dari diri sudah mencoba menguasai bola. Masih terjadi kemelut. Lagi-lagi BI nomor punggung 8 coba dipotong saja nomor punggung 7 daripada Samandang Wahyu Alparobi. Umpan tarik ke belakang, masih dia nomor punggung 7, datar saja ke depan, ada nomor punggung 15, kembali lagi. Masih terjadi kemelut. Lagi-lagi ada nomor punggung 3 daripada Samandang Wahyu Alparobi. Umpan menyelam, dia ada nomor punggung 12, kita saksikan. Terbahaya kali ini, marilah masih terbentur. Terlalu lebar, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sekarang. Untuk Samandang Wahyu Alparobi sudah dilakukan, ada nomor punggung 17. Pendek saja nomor punggung 12. Apa yang terjadi, bola meninggalkan lapangan. Rupanya lemparan ke dalam untuk Juru. Sudah dilakukan, kembali kurang cermat. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kembali untuk Samandang Wahyu Alparobi. Sudah dilakukan. Umpan tarik ke belakang nomor punggung 3, datar saja ke tengah nomor punggung 12, tadinya bekerja sama dengan 17, kembali kepada nomor punggung 3, masuk dia mulai ketik bola bekerja sama dengan 17, lagi-lagi nomor punggung 3 bersama Pak Petri, masih dia, mari kita gantikan Petri. Apa yang terjadi, masih bisa dihalau, kembali lagi Petri, kita angkat saja, lagi-lagi masih bisa dihalau, tadinya daripada BI dengan cukup sedia, kembali BI sekarang nomor punggung 9, kurang cermat. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sekarang untuk Samandang Wahyu Alparobi. Ya, ke depan dia ada Petri, dengan cukup pintanya Petri, ke depan ada nomor punggung 3 bekerja sama. Lagi-lagi, kembali Petri, terbentur pemain daripada BI. Masih berdikasi tadi, apa yang terjadi? Kita saksikan dengan cukup pintanya, kembali BI sekarang, mencoba. Masih BI, menguasai bola melewati nomor punggung 10 berdikasi dengan nomor punggung 17. Kembali BI sekarang. Kedepan dia ada nomor punggung 10, dibawakan saja nomor punggung 17. Kembali bola meninggalkan lapangan. Apa yang terjadi? Tamparan ke dalam rupanya. Ya, sudah dilakukan. Patrick tadinya bekerja sama dengan nomor punggung 7. Kembali nomor punggung 7 daripada Samandang Wahyu Alparobi. Petrik lagi, lagi-lagi kerjasama yang cukup bagus daripada Samandang Wahyu Alparobi ini. Umpan tarik ke belakang, kita saksikan ada nomor punggung 2 menyilang kerjasama dengan nomor punggung 12 ke depan dia. Masih Samandang, pendek saja nomor punggung 3 ke depan ada Petrik. 1-2 kerjasama yang cukup bagus, kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi dipotong saja daripada BI. Kembali BI, ke depan dia ada nomor punggung 10, kita saksikan BI. Apa yang terjadi? Belum bisa wasit-wasit, terjadi pergantian pemain untuk BIFC. Nomor punggung 9, Aldi ditarik keluar, masuk nomor punggung 17, sudah dilakukan. Patrick tadinya berjibaku dengan 16 di sana, masih cukup ninja dia. Patrick umpan tarik ke belakang, ada nomor punggung 7 bekerja sama dengan 17. Lagi-lagi nomor punggung 7 dan 7 masih kembali Patrick, kita saksikan bersama-sama mata mata bola di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya Patrick. Negatifnya dengan korok. Kembali kita saksikan one goal sekarang, terbentur pemain daripada BI. Kembali BI sekarang nomor punggung 3, datar saja ke depan ada nomor punggung 17 daripada BI untuk menangkap di bawah. Menyerang majunya, lagi-lagi ada nomor punggung 10 daripada BI. Apa yang terjadi? Kembali bola meninggalkan lapangan, tendangan penjuru sekarang untuk BI FC. Ah,
angkat saja satu buah sundulan. Masih ada Wangga daripada Esa Mandang Wayu Elsaro di depan. Dia ada Cuk berjibaku dengan pemain daripada Buri. Marilah kita saksikan. Masih bisa digagalkan tadinya Buri, sekarang datar saja ke depan. Ada nomor 17 yang merupakan lini kanan menyerang. Maksudnya masih ada Wangga daripada Esa Mandang Wayu Elsaro di tadinya. Kembali cuek nomor punggung 3. Marilah kita saksikan. Umpan tarik ke belakang. Ada nomor punggung 7 daripada Eta Mandang Wayu Alparodi. Kita saksikan menyerang. Maksudnya nomor punggung 15 yang dituju. Umpan tarik ke belakang. Lagi-lagi angkat saja ke depan. Kurang termatanya. Satu buah tendangan. Namun masih terbentur pemain daripada BI. Lagi-lagi kita saksikan BI ke depan. Dia BI masih cukup. Nomor punggung 10 menyerang. Kita saksikan nomor punggung 17. Apa yang terjadi? Bola masih bergulir di dalam lapangan. Kembali kita saksikan Eta Mandang dipotong saja oleh BI. Kembali kita saksikan Eta Mandang melewati BI. Nomor punggung 4. Terjadi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang daripada BI FC. Iya, kembali kita saksikan nomor punggung 7 datar saja. Ada lebih belakang daripada BI. Apa yang terjadi? Terbentur handball rupanya pemain daripada BI FC. Iya. Satu buah tendangan bebas sekarang nomor 72 ada Ale mencoba langsung saja masih terbentur lagi-lagi. Satu buah tendangan melambung yang belum begitu akurat. Kembali tendangan gawang datar saja ke depan. Ada nomor punggung 4. Balik ke depan BI. Terbentur rupanya pemain daripada Kota Mandang Wahyu Alparogi. Sehingga lemparan ke dalam untuk BI FC. Sudah dilakukan nomor 8 yang dituju. Datar saja masih bisa dihalau. Lagi-lagi satu dua tendangan yang belum begitu akurat daripada pemain BI FC. Iya, pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-0 unggul Eta Mandang Wayu Alparodi. Bosan-bosan kami ingatkan kembali kepada seluruh penonton yang sempat hadir di acara Empang Cup tahun 2022 ini bahwa acara disponsori oleh Unik Motor Arema Sotarani Pegadaian Empang, BSK Empang, Jabal Emas, dan Dila Elektron. Alhamdulillah kita saksikan pertandingan putaran kedua antara BI FC melawan Eta Mandang Wayu Alparodi. Sementara 2-0 unggul Eta Mandang Wayu Alparodi. Kemudian pemangku bola pertama untuk babak kedua adalah BI Eta Mandang. Kembali kita saksikan teman-teman. Goyang kaya banget gereja. Dorong saja baru pada nomor punggung 4 BUFC. Lemparan kedua untuk Eta Mandang berikutnya kembali Wek. Langsung saja menyerang, maksudnya masih ada di belakang daripada Eta Mandang.
nomor punggung 15 pendek saja bersama dengan Bung. Lagi-lagi nomor punggung 15 yang ditunggu mengatakan bola dia. Menyang, ada nomor punggung 12 daripada rekaman Bang Wahyu Alba Rogi mengatakan bola di sana. Langsung saja, masih bisa disundul daripada kembali angkat saja terbang daripada rekaman Bang Alba Wanggo. Tadinya kurang cermat, lagi-lagi ini belakang tadinya dari Prabi U. Bola menunggu sangat tangan lemparan ke barang. Sekarang untuk rekaman Bang Wahyu Alba Rogi. Sehingga wasit terjadi pergantian pemain untuk Eta Mandang Alparobi. Nomor punggung 7 atas nama Sarim di baris keluar masuk 13 atas nama Eben. Iya, sudah dilakukan. Kembali kita lakukan lemparan ke dalam untuk Eta Mandang. Pendek saja nomor punggung 7 bersama dengan satu seorang. 1-2-9 lalu kita kasihkan nomor punggung 17 dari para buruk pada kawan lagi-lagi ya. Kepada saja nomor punggung 2 daripada teman-teman kembali berbentur pemain dari para buruk. Sekarang nomor punggung 8 mengatakan api bola datar saja ke depan untuk tarik ke belakang. Kembali nomor punggung 14 langsung saja mendatar masih bisa dipotong daripada teman-teman dari Wahyu Albarabin kembali atas api bola melewati nomor punggung 3 kembali dipotong daripada BU. Lagi-lagi teman-teman dari melewati nomor punggung 15 menyerang ada Wangge yang dibuju. Marilah kita kasihkan takut lagi-lagi masih bisa digagalkan. Kembali kita kasihkan BU nomor punggung 17 terpan. Kembali dipotong saja oleh di belakang daripada teman-teman nomor punggung 2 tadinya ada Kang. Pembarangan untuk BU sudah dilakukan nomor punggung 8 terpan. Masih ada pemain daripada teman-teman nomor punggung 7 datar saja. Nomor punggung 5 belakang itu masih nomor punggung 16 pendek saja ke belakang. Ada nomor punggung 3 yang merupakan salah satu kapten. Menyerang dia ada nomor punggung 12 namun terlalu keras dalam menjaga tangan dan barang ke dalam. Sekarang sudah dilakukan BU yang dituju kepada nomor punggung 4 pendek saja umpan 1-2 dia. Langsung saja masih terbentur Wangge lagi-lagi dalam menjaga lapangan dan barang ke dalam. Untuk BU FC sudah dilakukan nomor punggung 14 berminta kiri sana. Masih dia umpan tarik belakang nomor punggung 8 masih terlalu keras. 1-2 semangat lambung darinya sehingga terbuat di tengah gawang sekarang. Pendek saja ada nomor punggung 3 daripada Eta Mandang datar saja nomor punggung 13 ke tengah maksudnya masih dia berjibaku tadinya dengan dua pemain kembali Wangge yang menunggu. Marilah kita kasihkan satu dua umpan terobosan maksudnya nomor punggung 12 lagi-lagi cukup cermat kembali cukup gawat kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi di sana. 1-2 lambung daripada nomor punggung 3 namun terlalu lebar. Kembali kenakan gawang sudah dilakukan pendek saja posisi kanan. Lagi-lagi terbentur pemain daripada Eta Mandang kita saksikan bulan untuk kurang cermat dalam menggunakan lapangan lembaran ke dalam untuk Eta Mandang Ayu Alvarobi. Sudah dilakukan kembali pendek saja apa yang terjadi kurang cermat. Terjadi pergantian lembaran. Kembali di kanan langsung ke depan ada nomor punggung 17 kembali terbentur pemain Eta Mandang lagi-lagi BU. Lagi di tengah kita saksikan bersama-sama pendek saja nomor punggung 8 lagi-lagi terjebak apa yang terjadi pelanggaran rupanya pemain daripada BU FC. Itu adalah tuan tendangan coba kalinya pendek saja Wangge yang ditunggu. Saat saja nomor punggung 3 ke depan mari kita lagi-lagi dipotong daripada ini belakang di UFC sudah dilakukan kembali kita saksikan marilah kita lihat masih terbentur kaki bawang masih cukup
rupanya. Wasit-wasit terjadi pergantian pemain di kubu Taman Tamu Ayu, apalagi untuk nomor punggung 15 ditarik keluar, masuk Odang nomor punggung 9. Sudah dilakukan. Ya. Tendangan guru tadi ya, kembali ada pemain daripada Bukung. Masih Odang berjuaku. Lagi-lagi kita kasihkan menilang dia, ada Wangi yang dituju, ada Meroja di masih bisa dihalo. Lagi-lagi nomor penggunaan kita kasihkan. Dan pada Bukung terpahan dia Bu, ya, ada nomor penggunaan 14 mencoba membangun serangan lewat lini kiri. Kita kasihkan bersama-sama. Angkat saja bertanggung, masih terlalu molor. Lagi-lagi bola menggunakan apa yang terlalu menggawang. Sekarang pendek saja, ada nomor punggung 17 daripada Taman Tawayu ala Terenggi bekerjasama dengan 9 Odang tadinya bekerjasama dengan 13, kembali Wangi yang dituju, angkat saja ke depan. Lagi-lagi ada lini belakang daripada Bu, kembali Bu Isa melewati nomor punggung 17 mencoba membangun serangan ke depan. Dia ada nomor punggung 8 mencoba dilawan oleh pemain daripada lagi-lagi 17 mencoba mengadakati bola. Pendek saja ke depan, nomor punggung 6 langsung saja ke depan. Masih ada pemain lini belakang daripada Taman Tawayu, kembali dilawan Bu tadinya. Maaf Bu, tak saja nomor punggung 6 dan 7 berkibaku dengan dua pemain baru pada Otaman dan kembali Otaman dan tutup permadutan yang nomor punggung 13 mengatakati bola. Sekarang ketengah dia, ada yang dia yang dituju, tak saja nomor punggung 16 daripada Bu masih bisa menghalau darinya. Langsung saja Bu ke depan, kita saksikan bersama-sama. Dari nomor punggung 6 daripada Bu penyerang maksudnya kembali juga tak saja daripada Otaman dan lagi-lagi Bu. Masih dia satu dua tendangan yang belum tentu akurat, lagi-lagi terlalu lebar. Serangan gawang sekarang datar saja ke sisi kanan daripada Bu Taitamandang. Kembali ke tengah dia, ada nomor punggung 17 umpan tarik ke belakang, lagi-lagi nomor punggung 2 yang dituju. Ke depan nomor punggung 2 ada Odang yang dituju nomor punggung 9. Angkat saja ke depan, masih terbentur pemain BI, kembali datang. Satu dua umpan datar baliknya, lagi-lagi terlalu keras. Lemparan ke dalam sekarang untuk Taman Tawayu Al-Barufi sudah dilakukan. Cuek yang dituju tadinya, masih terbentur BI, kembali BI mengotak-atik bola, terbentur lagi Cuek. Datar saja ke tengah, masih bisa dipotong darinya daripada Etamanda. Kembali kurang ceramah daripada WI, ada dua di sana daripada Etamanda mencoba berjibaku. Lagi-lagi terbentur kurang ceramah kembali. Mario kita saksikan bola di sana. Bola kuat sih. Angkat saja bola. Ya, Bang. 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 Ya
pasukan nomor 17. Lagi-lagi kita lakukan nomor 17 daripada Otaman dan ya. Kembali kita kasihkan bersama-sama pendek saja di ada nomor punggung 11 daripada Otaman dan era nomor punggung 13 terpan dia nomor punggung 3 anggota jaga partai jauh depan masih dibayangi dua pemain daripada WU lagi-lagi Otaman dan WU Alkar di Genesawa Juwek menang Juwek. Kembali kita saksikan Otaman dan berbukun apa yang terjadi pelanggaran rupanya. Kembali ada penjaga gawang daripada Otamanda. Depan dia masih terbentur diri. Kembali ke peribuan dia berjaku tadinya. Ada pemain daripada BU sekarang melewati lini tengah. Depan masih bisa dipotong tadinya daripada Otamanda Wahyu Alfarobi melewati nomor punggung 3 terlibat. Nah, taruh saja lagi-lagi Wangge. Ayo kita tadinya. Masih terbentur kembali Wangge. Kembali kita lakukan bersama-sama. Masih dia daripada Eka Mandang yang lapar di nomor 12. Biarkan saja bola meninggalkan angkat tangan. Tentara ke dalam tadinya sudah dilakukan. Kembali Eka Mandang yang lapar lagi. Tumpuan dari ke belakang ada nomor punggung 9 Odang. Sekarang saja nomor punggung 11 daripada Nubakama dengan 13 Eka Mandang. Agar kemudian juga tangan berjaku cukup ringan dia ada 13 dipotong saja baru pada diri kembali Eka Mandang umpan tarik ke belakang maksudnya ada penjaga gawang daripada Eka Mandang bakar saja nomor punggung 9 Odang masih terkendur kembali Eka Mandang lewati nomor punggung 11 berjaku nomor punggung 13 sekarang terbang masih ada pemain daripada WU. Depan dia sudah kawan BU tadinya dalam tendangan gawang untuk Taman Bang Bangkat saja terpan masih bisa ditunduk tadinya dari seperti ini bola membuat lapangan lantaran ke dalam sekarang kembali butuh sekarang lapar saja ke tengah kembali nomor 98 daripada Bum mencoba berjibaku dengan pemain yang baru diturunkan daripada Taman Bang Wahyu Alfarobi
Lagi-lagi kita gantikan. Masih bisa di halo tadinya. Kembali ke teman yang lalu oleh para bintang. Lagi nomor punggung 12 atas saja berpan. Masih ada pemain di belakang. Ada penjaga gawang daripada diri. Angkat saja ke depan menuju gawang. Daripada Eta Mandang masih ada di belakang tadinya. Kembali nomor punggung 8 Eta Mandang berjibaku dengan 17. Mari kita lihat masih bisa direbut tadinya daripada diri. Kembali nomor punggung 10 diri. Bebas. 1-2 teman. Terlalu lebar. Lagi-lagi tendangan gawang yang kesekian kalinya. Kembali berbidaku dan teman yang layar pada di nomor 5 akan terjadi pelanggaran rupanya BUFC. Terlalu menunggu pertandingan, tak lupa pula kami akan kembali bahwa acara ini disponsori oleh Unik Motor Pegadaian Bank, Arema Sotarano, Bila Elsun, Gadai Emas. Kemudian barang siapa yang ingin menyaksikan siaran ulang daripada event pangkat tahun 2022 ini, silakan melihat di channel LCG Bulan Intang. Dari 1-2-9 daripada Taman Bang tadinya, masih terjadi perebutan bola apa yang terjadi dalam menggunakan lapangan. Tamparan ke dalam sudah dilakukan CUFC melalui nomor punggung 17 berjibaku dengan pemain daripada Eta Mandang. Kembali pemain ini tengah daripada BI pendek saja maksudnya ke depan. Ada nomor punggung 17 lagi. Angkat saja ke depan. Masih ada lini belakang. Lagi-lagi terjadi kemelutian cukup berkepanjangan. Odang orang dari pada Eta Mandang. Kembali nomor punggung 13 masih Odang mencoba menguasai bola. Dibalangi oleh pemain daripada BUFC. Kelamaan. Silakan ucapkan kartu kasih ampunmu. Iya, satu buah kartu kuning diberikan kepada nomor 22 BUFC. Lagi-lagi bisa diamankan. Nomor punggung 11 tatar saja nomor punggung 13 baru pada terapkan dia ada dia mau coba yang satu bola masih tuas Allah sudah lakukan masih dia mau satu bola terapkan dia masih bisa diamankan dia lagi kita kasihkan bersama-sama nomor punggung 10 daripada BU sekarang masih bisa dipotong daripada Eka Mandang lalu Alfari nomor 12 tadinya lemparan ke dalam untuk BU sudah dilakukan nomor 16 lagi-lagi ditangkap kedua dia daripada BU kerja pemain cukup bagus kembali kita saksikan depan ada nomor punggung 16 daripada BU melewati sisi kanan masih berjibaku kembali bisa dihalau lagi-lagi BU nomor 28 satu buah tendangan yang belum begitu akurat. Angkat saja ke depan, ada Wangge yang dituju daripada Tamandang ke depan, dia Wangge nomor punggung 13, kerja sama 1-2. Lagi-lagi nomor punggung 13, kurang masih ada kawan, kembali kita kasihkan BU sekarang. Ke depan, masih ada kill, lagi-lagi kita kasihkan BU. Posisi kiri dia sekarang daripada BU mencoba membangun serangan. Angkat saja ke depan, ada nomor punggung 17 daripada BU masih menguasai bola.
Oh,